Pagi hari ini kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, jadi dari mulai tadi malam ya kita hadir di Adana, tepatnya jam 12 malam kita sampai, kemudian langsung secara simbolis diterima oleh menteri dari pemerintah Turki. Kemudian tadi pagi kita bergerak ke wilayah provinsi Hatay ya di kota Antakya, dan memang luar biasa kalau kita lihat tadi ya gempanya. Hampir satu kota itu rata begitu. Tadi kita ketemu dengan Menteri Kesehatan, kemudian langsung berkunjung ke tim Musar ya. Dan saya sangat bangga melihat tim Musar, mereka walaupun sudah bertugas di cuaca yang sangat dingin hampir 2 minggu ini, tetapi kelihatan tadi semangatnya masih luar biasa. Tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang sakit. Bahkan menunjukkan yel-yel pada kita yang sangat semangat. Demonstrasi juga pemotongan beton, alat-alatnya juga sudah cukup modern dan bahkan sudah mendapat apresiasi dari organisasi SAR internasional, dan akan, ini kan masih medium, nanti akan ditingkatkan yang tingkat lebih tinggi lagi. Dan alhamdulillah mendapat apresiasi karena berhasil juga menemukan jenazah 15 orang warga Turki dan 2 orang warga Indonesia. Setelah itu kita sekarang ada di markasnya EMT, Emergency Medical Team, ya, gabungan dari Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, MDMC, dan organisasi-organisasi yang lain. Kita sempat makan bersama di dapur umum, ya, masakannya luar biasa, ada rendang, nasi goreng, ada ayam goreng lengkap, dan kita makan semua enak, dan sempat berkumpul, salaman dengan seluruh personel EMT. Alhamdulillah juga tidak ada yang mengkhawatirkan, semuanya semangat, semuanya siap, semuanya tidak ada yang ingin pulang. Masyarakat Turki sangat welcome, sangat terima kasih. Hadir semua pejabat-pejabat baik tingkat pusat sampai daerah, dan semuanya mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang besar kepada Indonesia. Dan banyak cerita-cerita yang sangat membuat kita bangga. Karena kehadiran tim Indonesia di Turki ini memang betul-betul sangat membantu.